kembali ke kanan, balikan. Dengan. Dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Hadirin undangan dan peserta upacara yang kami hormati, peringatan Hari Sumpah Pemuda mengingatkan kita akan sejarah perjuangan seluruh elemen pemuda Indonesia yang telah menebar semangat, menjaga jiwa patriotisme, dan berhasil menyatukan visi kebangsaan yang melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, yaitu bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oleh karena itu, setiap pemuda perlu mempunyai visi ke depan dan cita-cita untuk memproyeksikan 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan untuk bangsa Indonesia, serta memiliki peran strategis di tengah-tengah masyarakat dalam menyongsong masa depan Indonesia. Hadirin undangan sekalian, tema peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini adalah Bersama Majukan Indonesia. Hadirin undangan dan peserta upacara yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa pejabat yang bertugas pada upacara hari ini bertindak selaku pembina upacara, penjabat Bupati Lumajang, Ibu Indah Wahyuni SH/MSc, bertindak selaku pengatur upacara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, Bapak Agus Setiawan SP/MSc. Pemimpin upacara, Camat Kedung Jajang, Bapak Samsul Nurul Huda SP. Pembawa acara dari bagian protokol dan PU Pimpinan Sekda Kabupaten Lumajang. Pembaca teks Kongres Keputusan Pemuda Indonesia tahun 1928, Ananda Deni Saputra dari SMA Negeri Candipuro. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Ananda Firlisti Eka Febrianti dari Komite Nasional Pemuda Indonesia. Petugas pengibar bendera merah putih, 1. Rio De La Reta Putra dari SMA Negeri 3 Lumajang, 2. Saifuddin Edi Wicaksono dari SMK Negeri 1 Pendek, dan Barik Pima dari SMK Negeri 1 Lumajang. Sedangkan pembaca doa, Saudara Abdul Ghofur SP
dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Adapun pengiring pada pelaksanaan upacara pagi hari ini, yaitu dari Korps Musik Wirabakti Pemerintah Kabupaten Lumajang, paduan suara dari Madrasah Aliyah Negeri Lumajang, pelatih petugas upacara pada pagi hari ini dari Kodim 0821 Lumajang, Serma Sarjur Yanusul dan Serka Juki Ari Hartanto, dan dari Polres Lumajang Aibda Dwi Afriawan Nur Cahyono dan Aibtu Giri Susanto. Dan di akhir upacara nanti akan diserahkan piagam penghargaan pemuda pelopor Kabupaten Lumajang tahun 2023, trofi bagi pemenang pasukan terbang dan pasangan bineka terbang. Demikian sekilas informasi tentang pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Dan selanjutnya, marilah kita nantikan bersama kehadiran jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang pada pelaksanaan upacara pagi hari ini. Disampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santimu, Damo Budaya, salam kebajikan. Penjabat Bupati Lumajang selaku pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Upacara dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-95 Sabtu 28 Oktober 2023. Siap, laksanakan. Lanjutkan. Tamu undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih. Oh!
Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara. Menghuningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Menghuningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan seluruh. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan berada. Kemanusiaan yang adil dan berada. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembaca.
laksanakan. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Siap! Laksanakan. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Perapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh Perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasukan, Jong Islamik, Jong Batak, Jong Cerebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam perapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, perapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia
mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bangsa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibicarakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Sekaligus menyatukan visi kebangsaan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 yang melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, yaitu bersumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90.